Hari ini kita coba lagi jalan-jalan di tempat wisata yang ada di Karing-Karing. Kita mau lihat situasinya karena pas hari ini kan hari Minggu, jadi kita mau lihat bagaimana keramaiannya karena besok orang sudah mulai beraktivitas kembali. Jadi momen yang paling bagus sekarang ini, kita mau cek di bagian Karing-Karing sana. Ini tuh apa namanya sih? Tolong. Hotel Bali dengan apa? Bali Blessing. Hotel Bali dengan Bali Blessing. Oke, kebetulan kita start dari Bure, daerah apa? Kemudian dari Bure. Oke.
kalau sampai kare-kare. Keren men, pemandangannya indah sekali. Nah ini tidak lama panen, tidak lama padinya mempanen mi. Banyak tempat wisata, salah satunya yang tempat akan kita pergi ini. Pondok Bali Blessing. Kareng-kareng. Seperti ini jalan masuknya, saudara. Sekarang sudah jam 3 lewat ya, 3:30. Tapi memang di sini posisinya, situasinya sekarang kebetulan habis hujan, jadi agak mendung. Halo. Ah, ini apa namanya ini? Terbalik. Terbalik kan? Anda masih kira sih.
banyak orang. Sabar Bang Yas. Ya. Anda memasuki kawasan wajib masker. Siap. Rame dalam, Bos. Hah? Rame. Ada acara kah? Ada acara mungkin dalam nih? Agak kurang. Langsung aja ke belakang, Pak. Masih banyak tempat kosong di belakang. Oh iya, makasih. Oke, oke. Nah, ini situasinya sekarang yang ada di Little Bali. Situasi terkini di Little Bali. Oke, hari ini kita coba duduk dulu.
Masih ada juga di daerah belakang sana tempat santai. Mungkin siapa tahu ini yang ada di bawah atau orang pendatang yang ingin jalan-jalan di bawah, rekomendasi tempat ini, Little Bali, tempat santai atau tempat bisa juga bikin acara kayaknya. Di situ misalnya banyaknya orang yang duduk-duduk habis sementara acara. Oke. Okay. Sekarang mau otw balik. Sampai di sini dulu, tapi sebelumnya kita lihat tempat-tempat itu. Ada tempat-tempat lagi yang kita akan kunjungi sore ini. Oke. Okay. Sana ada penjagaan ya. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Bravo, Polri. Memang pemandangannya sini enak.